Dalam pendaftaran bakal calon legislatif DPD PDI Perjuangan Surabaya, terdapat nama putra Menteri Sosial Tri Risma Hari ini, Fuad Benardi. Ketua Karang Taruna Surabaya ini resmi maju dalam perebutan kursi DPRD Jawa Timur dari Dapil Jawa Timur 1 Surabaya. Saat ini Fuad mengimpikan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan hak dan pelayanan paling mudah. Fuad juga terlihat turun langsung ke warga mendengarkan curhat dan suara masyarakat. Seperti yang dilakukan pada Jumat 19 Mei 2023 malam di Kelurahan Asmoro. Sebagai Ketua Karang Taruna, Fuad mendorong agar seluruh anak muda di kampung-kampung memiliki keahlian, punya kemandirian ekonomi dengan berwirausaha atau memiliki keterampilan khusus sesuai keahliannya. Di antara warga banyak yang mengeluhkan soal bantuan dari pemerintah, yakni bantuan sosial tunai, bantuan pangan, program keluarga harapan, dan lain-lainnya.